Oke, jadi kita berempat inilah adalah orang-orang yang berada di balik layar video 10 tahun lagi. Jadi ada Mario yang di bagian behind the scene, terus ada Fahrul kameramennya, terus ada technical directornya Vicky, dan saya reporter dan sutradaranya. Inilah kami waktu SMK. Semoga video ini jadikan pelajaran, 2017 jadikanlah pelajaran untuk 2027 mendatang. Oke, bye. Dadah. Menurut saya, kalau dilihat dari penerus-penerus bangsa ya, kalau menurut saya sih Indonesia bisa lebih buruk, tapi kita kalau diambil dari positifnya Indonesia menjadi lebih bagus. Oh, pastinya Indonesia kalau untuk 10 tahun mendatang bakal datang hal positif dan negatif. Tapi pasti ada positifnya, yaitu datang teknologi baru, datang era reformasi baru. Jadi misalnya untuk perfilman nanti bisa mengalahkan Hollywood dan Bollywood. Amin. Apa nih sebenarnya? India punya Bollywood, Amerika punya Hollywood, Indonesia punya apa? Indowood. Indonesia punya Kalter. Pesannya untuk orang yang nonton ini nanti, nonton mendatang. Oke. Ini saya di Grabak TV, umur 16 tahun. Saya lagi magang. Untuk 10 tahun yang mendatang bisa jadi referensi untuk kita ke depannya. Jadi kalian jadi sebagai kenangan sejarah. Iya. Yang jelas kita di sini magang untuk mencari ilmu dan ingin membuat perubahan di masa yang ke depan. Yang lebih bagus lah yang jelas. Ya. Oke, sama-sama. Prediksinya untuk Indonesia nanti 10 tahun mendatang tuh kayak gimana? Indonesia ke 10 tahun mendatang mungkin itu lebih banyak warga itu yang namanya saling menghargai. Ya. Keberagamannya sudah menjadi satu. Iya, jadi Indonesia yang terdiri berbagai macam ras, agama dan suku ini bersatu gitu ya. Jangan ada terjadi perpecahan kayak sekarang nih ya. Iya. Karena perpecahan kayak enak pasti ya. Ya itu sulit lah. Sulit. Terus nanti apa nih pesannya untuk orang 10 tahun mendatang yang bakal nonton video ini? Ya untuk 10 tahun mendatang semoga menjadi lebih baik lagi. Ya. Jujur. Amanah. Ya, amanah itu pasti. Okay. Amanah sidik fatonah. Tablik. Itu ya sifat rasul itu. Ya itu. Ya itu. Sidik amanah tablik fatonah. Oke. Okay. Apa hebat. Apa nih? Terus udah enggak ada yang mau disampaikan lagi untuk orang yang 10 tahun mendatang yang bakal nonton video ini. Nah, ini papamu. Yes, ini bapak. Nah. Sekarang udah punya pacar belum? Baru putus kemarin aja. Baru putus ada ya. Oke. Kasihan ya baru putus. Terus target istri berapa? Satu aja lah. Satu aja. Anak berapa? Anak dua. Oke. Oh, udah. KB berarti. Ya, keluarga berencana. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Tuh, mau kuliah di mana? Pengen ngasih IKJ, amin. Oke. Mau nekuni bidang apa nih? Film. Ya, di film tuh apa? Di job disk sukanya apa nih? Jadi produser, enggak tahu kenapa. Jadi produser. Wes. Kalau nanti prediksinya Indonesia 10 tahun mendatang kayak gimana? Mesti udah masuk jadi pasar dunia. Mesti juga banyak-banyak bule yang kesini. Banyak bule yang kesini buat apa? Ya kan mungkin apa? Mereka gabung jadi kayak turis di Indonesia kan juga bisa. Oke, jadi terutama dari sektor pariwisata Indonesia udah maju ya. Selain pariwisata, apa yang diharapkan Indonesia yang lebih berkembang lagi tuh? Mungkin udah nggak ada kayak korupsi-korupsi gitu, terus juga apa pemimpinnya lebih negasin secara politik lagi. Wow, berarti kayaknya kita perlu niru rezimnya Rusia, Cina dan Korut nih ya. Iya, enggak mudeng aku tapi itu apa? Oh iya. Enggak, itu karena ngelanggar pemerintah dikit, basmi udah habis. Iya, Aladin. Oke, pesannya untuk orang 10 tahun mendatang, berarti tahun 2027 yang nonton video ini. Nak, ini mamahmu 10 tahun yang lalu. jangan akal-akal ya. Iya. Ini lebih mirip kayak film Sabtu Bersama Bapak nih ya. Jadi pesan-pesannya disampaikan lewat video semua. Selagi bisa kenapa enggak? Selagi bisa kenapa enggak? Pengen punya anak berapa nih? Dua.
suaminya berapa? Satu lah. Oh, satu. Soalnya kemarin ada minta istri 4, anak 4. Enggak mau. Enggak, oke. Jangan mau. Enggak ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi? Semoga jangan kayak tahun-tahun yang sekarang, maksudnya lebih sopan, yeah. Terus apa, jangan korupsi lah intinya, jadi yeah. Generasi yang baik. Jadi para orang-orang 2027, belajarlah dari 2017. Jangan sama kayak tahun sekarang. Oke, jangan sampai, pasti ya harus ada perkembangan. Oke, terima kasih. Sama. Iya, kalau kuliah nih, di mana nih? IKJ. IKJ. Majornya apa nih? Apa tuh? Major tuh penjurusannya. Di bidang apa nih? Pengen nulisin sih broadcast juga. Oke. Kerja punya cita-cita jadi apa nih? Cita-cita sih apa, jadi haji? Boom. Jadi pilot, boom. Jadi pilot, boom. Oke. Okay. Terus nanti pandangannya untuk Indonesia 10 tahun mendatang tuh bakal kayak gimana? Mungkin bisa jadi negara maju ya. Terus perekonomian juga naik. Korupsi enggak ada ya? Korupsi ya, koruptor tuh bukan di penjara tapi dibinasakan. Bunuh mati ya? Langsung. Ya mungkin kayak di Korea Utara kita nanti ya. Korea Selatan. Tapi ini di Indonesia. Iya. Nanti Korea Selatan enggak ada lagi 10 tahun mendatang. Aduh. Iya. Terus pesan-pesannya untuk orang yang nonton video ini 10 tahun mendatang. Menjadi penerus bangsa yang bertakwa dan bersumber daya yang handal. Oke, siap. Itu lebih mirip slogan kali ya. Oh iya. Udah gitu aja? Ya mungkin cukup itu aja. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Pak, bisa kasih prediksinya enggak nanti untuk 10 tahun mendatang tuh bakal seperti apa? Mana Indonesia? Untuk diri sendiri, Pak. Mana yo? Prediksinya sih semoga tambah baik aja, tambah sehat, terus kedepannya lebih baik lagi. Semua yang aku harapkan semoga tercapai dengan berjalannya waktu. Nah, prediksi aku sih gimana, 10 tahun mungkin aku udah berumur sekitar 50-an tahun ya. Mungkin aku udah punya cucu, wong sekarang anakku udah kelas 4 mungkin. Tapi kalau semoga aja kedepannya lebih baik aja. Lebih baik lagi dan lebih baik dan lebih baik terus lebih baik lagi. Jadi nanti mungkin 10 tahun mendatang anaknya juga udah kerja ya Pak ya, udah kerja terus udah mungkin anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Berarti mungkin udah bersuami ya? Mungkin. Udah bersuami ya, insyaallah amin. Terus prediksi untuk Indonesia nanti 10 tahun mendatang tuh bakal seperti apa, Pak? Kalau dilihat dari sekarang teknologi-teknologi yang semakin ya bagus ini, 10 tahun mungkin lebih bagus lagi daripada sekarang, yaitu masalah ekonominya, terus ekonomi, terus pendidikannya lebih bagus lagi, dan mungkin 10 tahun lagi insya Allah. Tapi semuanya tergantung kepada generasi penerus bangsa kita, itu aja lah. Tapi harapanku yang semoga lebih bagus lagi dari sekarang dalam bidang apapun. Oke, nanti diharapkan 10 tahun mendatang tuh bidang apa yang diharapkan berkembang terus menjadi lebih baik, gak kayak sekarang? Masalah ekonomi ya. Ekonomi saya kira sekarang itu masalah kemiskinan, masalah ekonomi sekarang di Indonesia itu memang kita kalau lihat di perkotaan itu memang kayaknya semua kehidupan itu merata, tapi kalau sekarang udah dilihat dari di pelosok-pelosok itu memang miris, pembangunannya juga tidak sesuai, terus masalah pendidikan juga masih banyak anak-anak yang belum mengenyam pendidikan, terus ekonomi juga masih buruk. Kalau di kampung-kampung sekarang kan kebanyakan di pelosok-pelosok udah dibangun begitu gedung-gedung, tahu mungkin sudah dibikin lahan pertanian, terus ya itulah. Tapi harapannya itu aja. Nanti kedepannya 10 tahun mungkin lebih bagus lagi dari sekarang.